kaji kitab ini menggapai kebaikan di bumi malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah malam ke-20. Malam dan hadis Nabi mengatakan di dalam hadis riwayat Abu Hurairah, attakum Ramadan syahrul mubarak lutfatuhu fi abwabus sama, telah datang kepadamu bulan suci Ramadan lutfatuhu abwabus sama, Allah bukakan pintu langit, wa walfilatuhu abwabul jannah, dan Allah bukakan pintu surga. Kemudian wa tu'allimuhu fi abwab jahannam, dan Allah tutup serapat-rapatnya neraka, pintu neraka jahannam. Kemudian wa fi silatin ala sayatin, dan setan segala yang mengganggu akan tiba di belakang. Kemudian fihi min alfi syahri lailatin, di dalamnya terdapat satu malam. Alfi syahri, lebih baik daripada 1000 bulan. Faqad raha, siapa yang mendapatkan malam itu, wati'atuhu fi syahrihi, tidak mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan. Artinya apa Bapak Ibu? Di bulan suci Ramadan ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tepatnya pada malam ganjil seperti malam ini, Allah turunkan satu malam yang mana di dalamnya terdapat kemuliaan yang sangat banyak, yang sangat besar. Malam itu dipenuhi dengan keberkahan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang mendapatkan kemuliaan pada malam itu, sesungguhnya mereka tidak mendapatkan kemuliaan pada bulan lain. Apa maksudnya? Sedangkan di bulan Ramadan inyo dak samangin untuk beribadah, untuk mendapatkan kemuliaan pada malam yang apalagi di bulan yang lain. Jadi bulan Ramadan ini adalah tolak ukur bagi kita Bapak Ibu. Sedangkan di bulan Ramadan tidak semangi nyoba ibadah, tidak ditingkin ibadahnya. Sedangkan inyo tahu bahwa kemuliaan Ramadan itu sangat apa? Bakulai kalau di bulan-bulan yang lain. Nah, kemudian hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sa'altu min Ubay bin Ka'ab, kami bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, man kaula lailatul syahrul ramadan, barang siapa yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan, wa anna fi akhir ramadan, dan dia terdapat di akhir bulan suci Ramadan, wa anna lailatuhu fi sab'ina wa isrin, dan dia terdapat di malam ke-27. Sebagian hadis mengatakan 21, sebagian hadis mengatakan 23, sebagian hadis mengatakan 25. Yang umumnya dia terdapat pada malam yang ganjil. Maka yang hadis terterang seperti ini, malam Lailatul Qadar itu cenderung datangnya di malam ke-20. Wasulasun fajri min sawarah, dan malam itu akan diberkahi oleh Allah sampai terbitnya fajar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam Lailatul Qadar itu tidak dinanti loh Bapak Ibu. Apakah kita menunggu malam Lailatul Qadar? Tidak. Malam Lailatul Qadar itu dicapui, disongsong,
dijenguk, dicodet. Nah, malam Lailatul Qadar itu dijemput. Malam Lailatul Qadar itu bagaikan buah yang masak, Bapak Ibu. Kalau buah yang masak itu kita tunggu aja bae. Lejole di kita pasti jago buat bilang. Ndak. Tapi kalau kita pancet, kita kopang, kita ambil, kita julur, dapat dari kita, dapat. Pak itulah ibarat malam lelah. Bau sabu kita mendapat. Kalau malam Lailatul Qadar itu ditakdirkan untuk Allah, tapi kalau tidak ada usaha Allah, tidak akan dapat. Contoh minuman kok. Itu minuman untuk pencerah marah. Jadi minuman kok atau tak di sekolah. Ya, sesudah itu ikulah ditakdirkan untuk penceramah minuman. Cuba penceramah tak tahu sama dah nganggo mana tu tuan kayu. Ini berapa? Berapa dalam komuan itu masuk ke dalam minuman tuan. Tapi usaha apa usaha ustaz itu masuk ayat ke dalam minuman ini dibuka langsung tu. Bismillahirrahmanirrahim. Dua. Apa cara lain? Diminum bismillah. Alhamdulillah. Baru dapat rasanya nikmat dapat. Itu contoh. Itu takdir kalau kita dah. Kalau dah bawa sabo dah. Melompat awis tak jadi radio. Melompat awis tak boleh. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam Lailatul Qadar ini tidak semua orang yang dapat, Bapak Ibu. Tidak semua orang yang dapat. Bahkan dia ulama. Ilmunya banyak. Salatnya rutin, puasanya tidak tinggal. Apakah untuk dia malam Lailatul Qadar? Belum tentu. Malam Lailatul Qadar itu dipilihkan oleh Allah bagi orang yang beriman, itu pasti. Bagi orang yang beriman dan soleh. Orang soleh, Bapak Ibu, tidak bisa dilihat dari wajahnya. Woi cerah mana Pak? Cucu mata mana? Uji muka berusia. Aku kayaknya soleh. Belum tahu lah, mana tahu kok pakai bodanya. Orang soleh tidak bisa dipandang kepada orang yang memakai baju yang bagus, baju koko yang bagus. Aku dimelihatkan kesolehan pakai baju koko, pakai jubah, kemudian pakai rompi, pakai jas, pakai kain sarung. Tiba dalam suami angke, lobe toto. Aku kemudian tuang soleh? Tidak, apa itu? Orang soleh itu ditandakan dengan hatinya yang tawadhu, rendah hati. Kemudian dia senantiasa melakukan amal soleh dengan ikhlas. Dan begitu banyak tanda yang lain. Jadi malam Lailatul Qadar ini, Bapak Ibu, diturunkan bagi orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita satunya disebut dipilih oleh Allah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar.